Where's Garrett? Where we go now? We'll see rabbit. We will see rabbit. Okay, go. Wow. Ini kakak tuh. Hi mommy. Hello. Get nyama. Call nyama. Nyama. Nyakung. Nyakung. Nyama nyakung. Tuh, nyakung. Halo nyakung, come here. What is that? Yeah, sunflower. Yeah, yeah. Why you like that? It's a good smell. Sini, Papi help. Ah, elah. Sini nyama. Oh no. Halo, mana tanduknya kamu? Yang cewek itu, Pak. Hah? Cewek. Cewek enggak ada tanduk. Enggak ada. Hi dear. Sayang. Sayang. Panggil dong. Hi dear. Sayang, sayang. Aduh. Give some food to the deer, okay? Wah. Ya, yeah. Bilang. Ah. Huh? Garrett, ah. Wow. Again. Nih, this is. Nih. Wow. Yang ini, Gar. Sayangin dulu, sayang. Sayang dulu, sayang. Garrett, sayang. Sayang. Wow. Dear, mamam apa? Mamam kira. Garrett give carrot. Coming, the small one. Garrett, Halo, Garrett, Ayo Garrett, eat carrot. No. Oh, for deer, okay. Hey deer. Wow. Carrot at home. Carrot at home, okay. Namanya Bapak siapa? Herman, Pak. Pak Herman. Iya. Jadi tanduk rusa itu gimana, Pak, prosesnya? Prosesnya kalau udah hampir 2 tahun itu dia lepas sendiri. Ini baru sekali ini lepas tanduknya. Lepas apanya? Tanduknya apa bludurnya? Tanduknya.
kalau tanduknya ya yang udah dewasa yang udah hampir 5 tahun. Huh? Itu lepas kemarin udah 1.5 tahun itu baru tumbuh 1.5 tahun itu, yang gede itu. Oh. Kemarin udah lepas sendiri secara alami gitu. Oke. Okay. Nah, kalau yang bludru ini, bludru itu akan baru 1.5 tahun. Mm-hmm. Ntar kalau udah agak panjang dia melepas sendiri bludrunya. Oh, melepas sendiri. Iya, sambil berdarah gitu. Dia gosok-gosokin ke iya, pohon, ke pohon. Pohonnya pada di pada pitak-pitak. Iya. Oh, prosesnya gitu. Iya, masa kehamilan cuma 6 bulan sih, Pak. Masa kehamilan 6 bulan. Biasanya ini sekali lahiran berapa? Maksimal 2, maksimal. Maksimal 2. Itu masa kehamilan 6 bulan. Mm-hmm. Ini diprediksi Agustus sih, Pak. Agustus ya lahiran. Ntar kemerdekaan lahir. Ya udah, oke, makasih ya, Pak infonya, Pak. Sama Bapak. Nah, ini yang tadi si bapaknya bilang nih kalau masih kecil tanduknya bludru nih, kayak bludru lihat tuh. Kerat, kerat. It's not carrot nyakung. Carrot carrot. Carrot carrot. Lantah. Nyakung iseng. Ya. Sini mah. Tadi habis ngasih makan deer di dari hotel tuh ada fasilitas. Jadi kalau yang nginep itu free. Jadi boleh ngasih makan. Yang bayar untuk yang main flying fox aja itu bayar. Jadi abis ini kita mau pergi untuk kasih makan rabbit, itu juga free. Nah, ini yang untuk flying fox tuh areanya. Shoo. Here's class. Ya. Makasih, Pak. It. Hey, what are you doing? Get it. The rabbit. Hey. It's waiting for you. Wow. They coming. Give. Wow. Pegang ya biar dia makan ya. Wow. Tarik ya. Tuh banyak ya. Yang belakang ini. Kasih yang ini. Garrett. Kasih yang ini. Garrett give carrot. Hey. Yes. Yes. Yeah. No. Get it, you see it's a baby. Baby rabbit here. Thank you, Pak. Kiss bye mana kiss bye sama Bapak? Nah, guys. Ini namanya terong sapi. Sapi susu apa muka sapi ini sebenarnya? Jadi ini dibilang sapi karena kayak muka atau kayak itu kayak kelinci itu susu. Iya itu kayak iya. Kelinci. Kayak dibilang terong susu itu kayak susu orang. Oh kayak susu sapi. Oh makanya dibilangnya terong susu nih guys. Lihat tuh. Eh terong susu terong sapi. Terong sapi. Yuk mari Bu. Ya don't forget to. Don't forget to. Subscribe, like, and bye bye. Oke, muah. Nah, guys, yang biasa makan kuaci dari sunflower, nah ini tuh dari sini. Ntar kalau udah pada kering, ntar ada biji-bijinya itu yang biasa buat kita makan krecek-krecek. Nah ini tadi kata si ibunya ini yang dibilang bibit bukan Jawa punya, jadi rada nggak terlalu gede. Yang biasa kita makan tuh kan hampir segini-segini ya, ini lebih kecil, versi lebih kecil. Wah guys, ini yang versi gede tuh, gede banget. Ini nggak terlalu gede nih.